coy, langsung kita gas main nata coy. Walaupun formasinya agak apa ya coy ya, agak ambigu gak jelas gini bos, tapi gak masalah bos. Ini makin kayak gini nih makin seru matchnya kan coy. Pasti kalian suka yang kayak gini-gini ya coy ya, tiga assassin. Ya gak masalah sih sebenarnya, Karinanya bisa support juga ya coy ya. Mereka udah ngepick Karina, ngepick Hayabusa, dan akhirnya Karinanya yang ngalah ya coy ya. Ya di sini gue mau nggak mau ya harus pakai hero andalan coy untuk bisa ngangkat tim ini ya bos ya. Bukan nggak mau ngeteng ya coy ya, cuma nengok ada Parsha-nya ini bos, ada Parsha, ada Wawan, ada Barat. Ini susah pak, ini pasti daerah belakangnya ini coy, daerah belakang kayak Parsha-nya ini nggak ada yang bisa nyentuh boy. Satu-satunya yang bisa ya ini Nata, makanya gue pakai Nata coy biar bisa ngangkat. Biar bisa ada yang nyerang daerah belakangnya gitu coy. Soalnya yang depan itu mereka tebel-tebel pak. Barat tebel. Abis itu siapa, Franco tebel ya. Cow cow ya, lincah-lincah kayak mana gitu lah coy. Susah ya coy ya. Sabar, kita beli item roomnya dulu. Ada musuh pula tiba-tiba boy. Sabar, sabar Karina, sabar Karina, sabar Karina, sabar Karina, sabar. Tenang ya coy. Ada cow pula datang di sini melakukan rotasi pagi hari ini, bisa kita colek sekali sih boy. Colek. Ah mampus. Hey, bro, bercanda bro, bercanda. Enggak usah dikejar gitulah. Wow, mau narik dia, mau narik. Slow, kita cover biar enggak ditarik. Oke. Okay. Nice. Santai coy, santai. Dapat. Nice. Oke, okay, mundur dulu coy. Coy, jangan terlalu dipaksa Karina. Karina, lo itu make execute bukan make flicker, enggak kayak gitu mainnya. Sabar. Tenang ya coy ya, tenang. Walah ditarik pula Hayabusa gue, Pak. Kalem. Sabar, coba kita bantu bagian sini coy. One-one-nya bisa mati sih harusnya, Pak. Kalem, kita inspire langsung, kita killing saja one-one-nya. Sambung apa? Lepet shot, mampus satu pemain saja didapatkan Natalia dengan sangat wonderful. Dua pemain terlalu jauh, Pak. Bisa mati tuh harusnya, Pak. Mana dia? Aduh, di situ pula recall-nya, Pak. Pak, gue kira di semak loh. Tenang coy ya, tenang. Oke, kondisi sekarang 1-2. Ada perangko, kita colek pantatnya biar koyak-koyak sempatnya ya, coy ya. Santai. Oke, ada Parsha, kita colek bisa nih, colek. Oke, udah. Sabar. Kalem coy, kalem, bisa kita colek sekali sih harusnya ini coy. Hayanya udah level 4. Masuk Haya, masuk. Allah, miss pula skill. Sabar. Sedekat itu bisa miss skill 2 Haya coy. Tenang. Tampaknya bakal terjadi pertemuan di area turtle. Baratnya gede, Pak. Gak bisa nih, ada coy pula makan asap tuh bos. Sabar coy, boy. Mundur boy, gak kuat boy. Mampuslah situ coy, kalem. Kita cari celah aja coy, cari yang sekarat. Parsha ungu boy, positif Parsha ungu di sini kita serang. Das! Berak coy, frame shot. Santai. Ada perangko pula narik boy, perangko narik. Oke, gue mati lah gue ini, Pak. Astaga, Pak. Aduh, salah lari gue tadi, bro. Aduh, disiksa habis-habisan clean-nya di sana tampak. Lama banget ngilangnya, Pak. Berak, santai. Sabar, clean. Recall aja, clean. Percaya sama gue, recall aja lah. Kalau nggak, lu mati tuh, Pak. Udah ikhlasin aja minionnya biar gue yang nahan gitu loh. Nggak rugi juga, kan? Santai, kita gas one-one. Bisa ini one-one giling. Gue ngapain trading? Nggak bisa terlalu dipaksa. Bos! Sampai perangkonya, Pak. Berak, boy. Mati lah gue. Aduh, bos. Kan clean yang mati bang, malah lu ya berak ini bosok. Sabar. Dan dapat kita saksikan sekarang ya coy ya, kondisi sekarang 1-6 bos. Semakin ke bantai semakin meriah matchnya di sini bong. Konten berkualitas lagi nih pak. Sabar. Santai ya coy ya. Main Nata itu sebenarnya gimana ya coy ya. Tunggu. Ini mati kan ini bos. Apa yang terjadi? Panis ini dah bolak. Sepetan maut saja Eson yang indah ditunjukkan oleh Nata. Lihat di sini bong. Mencoba mendapatkan dua pemain. Ada Barat bos. Mundur dulu bos. Nice. Gocekan maut yang indah ditunjukkan oleh Karina di sana. Pemirsa. Kondisi 27. Kita colek pantat perangkunya saja di sana bung. Sangat wonderful sekali. Tiga assassin bikin konten kah bang? Iya coy. Konten boy. Konten berkualitas. Sempak dia ngejek dia ini coy. Sabar. Cowoknya sekarat saja di sana, langsung rotasi saja kepekaan yang ini itu kalau kita. Bro.
Nice, mundur. Bro. Kocekan maut saya. Pak, kok baratnya larinya kencang, ditelan pula gue. Bosok, bro. Dan apa yang terjadi? Kocek. Kocek, bosok. Aduh. Ini terlalu barbar kayaknya kita mainnya ya, coy ya. Nah, kayak gini, coy. Pahami kesalahan sebelum terlambat ya, bro ya. Jadi sebisa mungkin kalian lihat kok bisa mati-mati aja kita 3 kali nih. Kayaknya kita terlalu barbar ya. Tambah lagi kondisi kita kan nggak ada tank yang nebe ya, coy ya. Jadi main kita harus lebih safety, coy. Main culik-culik manja gitu loh, bro. Sebenarnya main Nata itu nggak harus apa ya, coy ya. Nggak harus fast hand. Istilahnya tuh kombonya harus cepet banget. Enggak, yang penting kalian tuh tahu kombonya. Ya nggak terlalu lambat juga ya, coy ya. Sedang-sedang aja. Abis itu yang paling penting itu sebenarnya posisi sama cara masuk warnya, bro. Alam ini cowoknya bisa kita gas kayaknya, bung. Sabar. Langsung kita giling aja. Oke, kita giling saja, bung. Apa tadi? Slepecet. Nice. Bagus SM-nya, cowoknya. Mau nebein turret. Sabar, cowoknya, sabar. Nah, jadi kuncinya gitu aja sih, bos. Makro sih coy kuncinya coy. Map ya bro ya, map sama tengok kondisi ketika terjadi war itu coy. Posisinya itu di mana yang paling enak. Posisi-posisi musuhnya itu di mana aja gitu loh coy. Dan skill-skill musuh itu udah keluar semua belum, yang ngeri-ngeri sedap. Kayak gitu dipantau. Kayak gini kan partnya sendirian, sisanya di bawah. Ini bisa kita colek dulu kayaknya coy. Colek. Tebel loh bro. Soalnya ada keputihannya itu coy. Mereka dapat turtle tadi. Nggak ada item defense-nya udah gue lihat ya coy ya. Santai. Oke, masih terjadi war di bagian bawah di sana, bung. Kita langsung backup ya, siap ini, coy. Tunggu. Sabar ya, coy ya. Oke, yang tebal-tebal di bawah. Nah, ini, coy, ini. Kan sendiri dia selepet. Nice. Kayak gitu, coy. Jadi, posisi kita tuh udah bener tadi masuknya ya, coy. Kita serang langsung ke bagian belakangnya. Mereka di depan semua. Kayak gitu, bro. Jadi, parsanya kan enak banget kita gas. Tapi kalau seandainya dalam kita gas kombonya udah masuk semua, habis itu nggak mati ya udah tarik mundur dulu coy, jangan dipaksa. Kalau nggak ya kawannya keburu datang gitu loh bro. Tinggal pinter-pinter kayak gitu aja coy. Yang penting lancari dulu lah kombonya ya coy ya, lancari. Nggak terlalu cepat nggak apa-apa, yang penting ngerti urutannya gitu aja loh coy. Sama pahami juga musuh-musuh yang kalian makan. Kayak Wanwani sendiri cuma dia level 9 boy. Inspire kita nggak ada, jadi nggak bisa kita gas ya boy ya. Sabar, masih enakan Parsha ini. Level 8 ya coy. Oke, di open kita giling Parshanya, bung. Dan mantap. Kocek maut. Nice. Dapat sama Hayabusa ya coy ya. Kalem. Nah kayak gitu bos. Waduh, ini kita udah gak ada apa-apa sih pak. Bisa gak ini? Gak bisa coy. Aduh, maksa boy, maksa. Aduh, Franco. Nice. Gocek dulu. Ah, mati gue ini pak. Alah bro. Ah, udahlah. Yeah, bebe. Buru mati perangkonya tadi pak. Harusnya kalau kita bisa bunuh perangkonya tadi, inspire kita, apa kita aktif ya, apa killing spree kita tuh aktif, jadi kita bisa lari kenceng gitu coy. Itu malah karena udah keburu mati, jadinya kita ngehit baratnya coy. Walah, ngantar nyawa aja Karina, dilepas aja ngapa. Itu kayak gitu dia tuh nggak paham ya coy ya. Nggak paham gimana ya, percuma dia ke situ gitu loh. Udah pasti mati juga ke situ juga gitu loh. Heran gue. Jadi bagus di defend gitu loh bro. Gak usah mati, biarin aja dapat sama musuh. Kalem. Kayak gitu coy. Kalau orang menang di awal semuanya mudah win coy. Cuma kalau udah kondisi kayak gini nih, ini susah nih, ini PR banget. Jadi kalian tuh kalau mau jago ya, ya jangan nyerah kalau dalam kondisi kayak gini tuh. Balikkan keadaannya, kayak mana caranya bisa balikkan keadaan. Ini coy bisa kita makan ini. Kita killing saja cowoknya di sana, bung. Padi saja dan selepet. Nice, langsung kocekan mau ditunjuk kalian tadi ya. Dengan sangat eksklusif, bos. Kayak gitu coy. Semua orang itu bisa mudah win ketika unggul di awal coy. Cuma kalau di akhir gini boy. Nah ini, jangan surrender. Nah mati semua, kalem. Coba strategi-strategi lain coy. Ini ada one-one. Oke, mereka semua di mid ya. Kebahaya, jadi kita split push aja coy. Pasalnya di mid juga. Nah kayak gini bos, strategi coy. Coba pakai strategi lain, split push. Nah sabar, ada yang kepancing. Oke, one-one-nya kepancing. Franco-nya pun kepancing. Dua orang jadi sisa di mid, bos. Ya udah kita ratakan aja, coy. Langsung datang di sini Natalia mencoba mencelat. Cop! Mampus. Burungnya langsung KO di sana, bung. Kayak gitu, bos. Coba terapkan variasi strategi, coy. Kalem. Oke, mereka pasti kesel banget sama kita ini, Pak.
Sabar. Tunggu. Terjadi pertempuran maut, coy. Ini wan-wannya harus mati nih, Pak. Kalem. Nice. Baratnya dapat, coy. Ini wan-wan bisa ini kayaknya, coy. Wan-wan bisa kita gas. Ini wan-wan bisa kita gas. Wan-wan. Oke, langsung OTW saja di sini. Inspire kita kill. Berak ngelok perangko malahan. Bosok. Salah lock gue, Pak. Sabar. Tinggal sisa kita sendiri ya, coy, ya. Santai, coy. Kita coba defend ya, coy. Jangan surrender. Kita gas minion. Oke, mantap. Sabar. Narik angin si Berak itu, coy. Kalem. Kayak gini, coy. Kelaskan aja yang mid itu, bos. Nggak bisa di defend. Kita defend pun mati kita, coy. Cowoknya split push loh, Pak. Sabar. Oke, Wan udah ulti. Franco bisa ini sama Parsha. Cepret, satu pemain, dua pemain. Bos. Santai, coy. Sabar dulu, fokus dulu ya, coy, ya. Oke, WON-nya udah keluar ya, coy, ya. WON-nya udah keluar. Bisa mati nggak itu? Nice. Gak bisa masuk gue, coy. Ngapa nggak berani masuk, Bang? Satu, nggak ada ulti. Yang kedua, ada Barret, coy. Bisa-bisa kita yang ditelen gitu loh, bro. Jadi bagus kita push dulu ya, bos, ya. Walaupun Barret nggak ada ulti, coy. Cuma tebel-tebel juga gitu tadi tuh, bos. Tetap kita yang mati. Nah, ini kita split push bisa ini, coy. Kayaknya mereka nge-lord. Jadi split push itu nggak bisa asal split push, coy. Tengok juga kondisi war teman satu tim kalian ya, boy, ya. Kalau skill kalian ready semua, ya bagus. Bantu war gitu, coy. Sabar. Ini jagai perangko pula si Berak ini, bos. Lordnya dapat sama musuh ya, coy, ya. Santai. Ini minimal kita harus bisa nyulik Parsha atau nyulik Wan-Wannya, coy. Biar enak nge-defend Lordnya. Kalau nggak berat ini, Pak. Tambah pula Karinanya mati tuh bentar lagi. Matilah. Ada pula ini yang mau mangsa. Kileng dan slipet. Gocek, mampus. Nah, bisa lah ini di-defend, coy. Bisa lah ini. Oke. Defend dulu, Clean. Kita nggak usah masuk ya, coy. Nggak bisa maksa masuk, coy. Bagus kita nge-defend aja, bro. Soalnya skill kita cooldown juga gitu ya, coy, ya. Nggak ada ulti juga. Santai dulu, coy. Santai dulu. Agak lemes gue mainnya nih, Pak. Entah bisa menang tangga ini, boy. Mati pula semuanya. Tetap semangat, coy. Konten berkualitas. Ayo, semangat, yuk. Bisa ini, Parsha. Bisa ini. Langsung kita kill saja, Bung. Langsung meninggal saja dengan satu kali kecerotan. Mencoba mencari celah lagi. Langsung kita kill saja, Bung. Dan tarik mundur. Nggak bisa dipaksa, bos. Nggak bisa dipaksa. Mundur, Clean. Jangan dipaksa, Clean. Clean. Level lo level 11. Perangku aja level 12. Jangan maksa dulu. Nah, farming manja dulu kayak gitu, bos. Sabar. Santai. Oke, Wan-Wan di mid. Franco OTW kesini, coy. Sabar. Hati-hati ya, coy. Hati-hati. Oke. Oh, di situ semua di blue buff. Santai, coy. Coba kita curi Wan-Wannya dulu, coy. Nah, bisa nih. Giling, panik saja dia, Bung. Dan apa yang terjadi? Dan WON tarik mundur, bos. Tarik mundur. Kayak gitu, coy. Nice. Dieksekusi oleh Haya dengan sangat indah. Ini kayak giling Parsha ungunya, Bung. Apa yang terjadi? Dan kabur pula si Bodat itu, bos. Bos, matikan itu perangkonya. Bisa itu. Nggak bisa ya. Hayanya cooldown semua kayak skillnya, coy. Itu Karina mati lagi bentar lagi itu, Pak. Datang pula Clean itu dengan ternyawa, coy. Clean aja masih level 11 tadi gue lihat. Lawan Barret level 15 berdua itu, coy. Udah mati satu orang, mati dua orang itu, bos. Nah, mati dua orang kan, berak. Mati tiga orang. Oh, enggak mati tiga orang, coy. Enggak mati tiga orang. Santai. Kita bisa push, ada Parsha ungu pula, Pak. Langsung kita push bagian atas aja, coy. Sabar. Parshanya bakal terbang ke sini enggak? Tunggu. Parshanya bakal terbang ke sini enggak nih, coy? Sabar. Barret pula yang datang, Pak. Gak bisa. Wan-Wan bisa ini. Wan-Wan. Langsung inspire kita. Giling. Panik saja dia, Bung. Dan selepetan maut saja. Bonus red buff, bos. Sabar. Gak ada yang bisa menghentikan Natalia di sini dengan permainan sangat wonderful, Bung. Oke, Parsha ungu, coy. Langsung OTW ke Parsha ungu. Dan cepret. Serap. Mampus. Ini, bos. Matikan sekalian, bos. Dan selepetan maut saja ditunjukkan oleh permainan Natalia yang sangat wonderful, Bung. Gak ada yang bisa menghentikan Natalia untuk mengangkat tim bosok ini ya, teman-teman, ya. Langsung fokus, coy. Fokus. Gak bosok sih, coy. Kalau gue bilang selama gak surrender itu gak bosok ya, coy, ya. Sabar. Ada Barret, coy.
Jadi mental mereka ini aman, coy. Belum ada dari tadi menunjukkan tanda-tanda surrender ya, coy ya. Mental juara semua ini, Pak. Kalem, kalem, ayo semangat, 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 semangat. Kita killing saja Barat sendirian di sini, Bung. Apa yang terjadi? Terjadi pertempuran 3 lawan 1 dan sangat indah sekali permainan ditunjukkan oleh tim biru di sini. Kita ngelord nggak bisa, Pak. Nggak kuat juga ngelord ini, Pak. Mati pula clean-nya, mati kena apa itu si Barat tadi itu, coy. Aduh. Fokusin turret dulu ya, coy ya. Agak berat munggung ini, Pak. Agak berat, Pak. Santai, santai, santai. Fokus dulu, fokus. Oke, turret, 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 turret. Biar menang, coy. Biar menang itu fokus turret. Mati SM-nya, Pak. Pak. Ini perangkonya udah gigit berarti, coy. Santai, santai. Ini bisa agak barbar sikit kita ini, Pak. Parsnya ini bisa ini. Bisa ini parsnya. Cepret, cepret. Cepret. Mantap. Cos. Gitu loh, standai, coy. Ulti perangku udah kepake tadi untuk bunuh si Esme, Pak. Jadi kita gak bisa ngegas yang tipis walaupun dijaga perangku kayak gitu, coy. Santai, 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 santai. Hayanya ulti, Pak. Kita hanya bisa melihati. Selamat tinggal, Haya. Semoga tenang di alam sana ya, Pak. Pak. Mati kan, Jos? Cepret! Ngapain dia lagi ngetik si Berak itu, boy, boy. Sabar, ada cow boy, ada cow. Oke, tarik mundur dulu, nggak bisa dipaksa. Cownya ngejar, mau kill saja tanpa. Aduh, aduh, mati gue ini, Pak. Mati gue ini, Pak. Aduh, aduh. Alah, udahlah, udahlah. Asap dulu, asap, asap, asap. Masih bisa selamat kayaknya. Masih bisa selamat, bos. Masih bisa selamat, bos. Bos, 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 bos. Ulti langsung, bos, bos, bos. Santai, santai, sabar. Recall dulu ya, coy. Recall dulu, ngeri-ngeri sedap. Eh, ngejar, mau kill, Berak. Nah, mati mulu itu lo, mati mundur dulu ngapa bantu tim lo tuh. Ini ngapa nggak ternyawa killing aja, Bung. Dan sangat indah sekali permainan The Real Champion yang ditunjukkan oleh Natalia, bos. Bos darah sekarat, the power of inspire, coy. Tengok itu, darah sekarat bisa bunuh tanpa ulti. Santai, santai, langsung kita ultikan saja di sini, mencoba untuk mencari sampah. Kita killing saja cowoknya di sana, Bung. Apa terindas lepetan maut yang wonderful ditunjukkan oleh Natalia, the legend of Avatar Aang ya, bro. Bro, dapat langsung lordnya itu, Pak. Pak, ayo, 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 ayo. Gue openin map, gue openin map, coy. Gue openin map untuk kalian semua ya, bro ya. Gak ada yang bisa menghentikan Natalia untuk menggendong tim ini. Tampaknya pemirsa-pemirsa, apa yang terjadi? Natalia mencoba untuk melakukan open map di sini. Aman, bersih, clear, sejahtera, damai, sentosa, bos. Seperti dompet kalian ya, coy ya. Sabar, sabar. Dompet gue kan bersih, coy. Bersih, bukan bersih uangnya, coy. Bersih, bersih itunya, coy. Dompetnya tuh mengkilat gitu loh, bagus, bersih. Walaupun sebenarnya bersih uangnya ya, coy ya. Kalem, 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 kalem. Kita cari celah lagi di sini, Bung. Ini kita ganti item nggak ya? Ganti lah ya, coy ya. Biar enak bunuh Barat itu kita butuh critical, coy. Ini sebenarnya kita pakai DHS. Coba dulu lah, coy. Coba dulu ya, coy ya. Coba dulu. Kalem, kalem, kalem. Makanya attack speed ini biar enak gitu loh. Biar kenceng dia ngehit turret-nya itu, bos. Jadi bisa fokus turret gitu loh, coy. Kalem, kita ini cuma bisa mantau saja sambil nyari celah di bagian bawah, bisa kayaknya, bos. Oke, kita incar turret, positif turret, 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 turret. Sangat indah sekali hitam turret yang wonderful ditunjukkan Natalia di sini. The Real of Champion, the Legend of Avatar Aang ya, coy ya. Nggak ada yang bisa menghentikan Natalia di sini. Victory yang wonderful, coy, coy. Aduh. Ini satu lagi mythic 4, coy. Jadi istirahat dulu aja, takut kena kutukan ya, boy ya. Satu lagi bintang malah susah nanti. Oke, nice banget MPV, Pak. Gue sendiri yang emas, nggak masalah lah ya, coy ya. Yang penting mereka udah berani berusaha sampai akhir match.